jadi ini ceritanya agak panjang juga, jadi pas ditawarin. Jadi di buku ini terbit di awal tahun 2018 bulan Februari. Jadi di bulan Desember itu ada email masuk dan mereka nawarin buat jadi film. Nah, terus aku kan kayak kaget, terus ini kenapa kok minta jadi film? Aku juga sempat nanya ke PH. Karena udah banyak yang baca katanya di Wattpad, terus kita tertarik ketika kita baca di Wattpad. Terus aku bilang, aku mau, cuma aku mau bukunya terbit dulu. Aku bilang, aku mau kayak pasar tuh bisa nerima buku aku atau enggak. Aku takutnya di filmin tapi bukunya telat kan enggak, istilahnya aneh gitu ya. Kalau aku tuh akhirnya mereka oke, setuju, kita tunggu. Jadi nunggu bukunya terbit di bulan Februari, terus bulan November 2018 baru ketemu sama PH, terus buat ngebahas film ini. Di tahun itu kayak mau rencana casting, skrip, naskah, kayak terus syuting di mana. Nah, itu bulan November 2018. Gitu. Akhir melibatkan kamu juga waktu casting? Casting enggak, kebetulan aku untuk kayak skrip, casting, pemilihan pemain aku enggak dilibatkan, tapi aku selalu diinformasikan sama PH kayak ini loh, kita ada calonnya Nakula ini. Tapi aku bukan aku yang milih, mereka cuma ngasih tahu ini dan ini alunannya ini. Terus skripnya juga ada draft 1, draft sampai 4. Aku juga dikasih lihat ini kayak gitu. Jadi aku cuma enggak, aku enggak kontrol sih, cuma kayak oh iya sejauh ini ternyata udah sampai sini. Nah, puas enggak sih setelah melihat dua bintang ini? Alhamdulillah. Mereka di luar ekspektasi aku. Jadi gimana ya? Ketika aku nulis aku punya bayangan sendiri. Nah, yeah. Itu seperti apa, aluna itu seperti apa, tapi ketika ketemu mereka aku ngerasa ada aluna sama Nakula yang baru dari yang aku awal nulis gitu. Jadi aku juga punya buku untuk pengantar film ini, dan ketika aku nulis buku itu bayangan aku ke Nakula dan aluna itu udah ke mereka juga. Itu, nah biasanya kan orang ekspektasi kan beda-beda ya, antara sebuah novel, sebuah tulisan dibangun ke dalam sebuah film gitu. Nah, kamu sempat dapat kritikan dari pembaca-pembaca kamu gak sih? Pasti. Seperti apa gitu? Bahkan sampai hari ini. Macam-macam sih, kayak yang paling dasar tuh kayak kok trailer beda sama buku gitu. Kok ada adegan ini di buku mah gak ada gitu. Kayak mereka komplain ke aku gitu. Dan aku juga, aku udah jelasin. Jadi aku juga punya buku pengantar film itu. Maksud aku untuk menjelaskan hal-hal yang berubah dari buku dan film gitu. Apa yang beda dari buku dan film. Jadi setiap kali ada komen seperti itu, biasanya aku kayak ngajak mereka ya, coba deh baca dulu Nakula.